sekali aja ibu mau dideketin. Kan waktu itu sudah ada bu asisten dosen yang dipacarin sama dia. Kalau dosen kan belum. Kadek, kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Boy, Lemon mau pingsan, Mas Boy. Sorry Mon, soalnya gue baru lihat cewek itu di sini Mon. Mas Boy, egois banget sih Mas Boy. Maaf. Udah, Lemon nggak jadi pingsan deh. Mon, aduh gitu aja ngambek lu ah. Lagi sih Mas Boy, nggak ada empatinya sama Lemon. Mas Boy kan sahabat Lemon, bukan nolongin, malah ngeliatin perempuan. Lemon sedih, Mas Boy. Lagian lu kenapa sih lemes banget? Lemon gak makan, Mas Boy. Udah 2 minggu. Hah? 2 minggu? Iya. Lu diet? Enggak, Mas Boy. Lemon kepikiran dengan kata-katanya dia Laras. Emang Laras ngomong apa? Dia ngomong. Suasanya enak ya. Terus tempatnya adem, sejuk. Seperti hati Bang Lemon, sejuknya. Pas deket Dek Laras. Mas Boy mana sih? Tadi kata Bang Lemon, Laras disuruh kesini. Mas Boy mau ngomong penting. Sebetulnya sih, yang mau bicara penting itu bukan Mas Boy, Dek Laras. Terus siapa? Bang Lemon dong. Ini pasti akal-akalannya Bang Lemon kan? Biar Laras mau kesini. Udah deh, masalah itu nggak usah dipikirin. Sebetulnya ada sesuatu yang Bang Lemon akan bicarain. Bang Lemon itu... Pasti Bang Lemon mau bilang kalau Bang Lemon itu suka kan sama Laras? Ya. Cinta kan sama Laras? Ya ampun. Kok Dek Laras tahu sih apa yang ada di hati Bang Lemon? Pasti Dek Laras juga ngerasain kan? Enggak! Laras gak pernah suka sama Bang Lemon. Jadi mulai sekarang, Laras minta Bang Lemon gak usah deketin Laras lagi. Laras risih tahu diginiin terus. Jangan sampai Laras makin benci ya sama Bang Lemon. Biarkan aku jadi yang terhebat. Ya Laras. Jadilah kamu ya Laras. Kekasih yang ya Laras. Kuat. Ya Tuhan, salahkah aku bila aku mencintai seorang wanita? Ya Tuhan, kenapa orang yang aku cintai, yang selama ini aku sayang, tapi dia yang selalu menyakiti hatiku? Ya Tuhan,
turunkanlah mujizatmu. Tuhan, terima kasih. Kau telah mendengar doaku. Kok mujizat begini? Ada yang salah deh, Tuhan. Tuh kan. Burung. Mas Boy tahu kan perasaan hati Lemon? Sakit, Mas Boy. Apa yang Lemon lakukan selama ini? Memperjuangkan cinta Lemon sama Dek Laras. Mas Boy tahu kan? Waktu, tenaga, pikiran, materi, semua Lemon udah korbanin buat Dek Laras. Tapi yang ada, Lemon disakitin, Mas Boy. Mas Boy, dengar gak sih Lemon cerita? Iya, gue dengar. Mata gue aja ngadep ke sana, kuping gue kan ngadep lo. Jadi setelah itu, Mas Boy dengar dong. Setelah itu lo terusin aja ceritanya, gue pengen dengar. Semuanya dong. Wuh, Nora lo. Lo jahat. Mon. Mas. Ya? Mau tanya. Sama aku aja. Dengan Boy di sini. Jangan suka ngintip-ngintip. Tadi ngintipan lo. Ih, ya udah ngagetin aja. Lagian ngapain sih ngintip-ngintip? Nyariin kamu lah. Lagian, kok kamu di luar sih nggak main di dalam? Kan udah selesai dari tadi. Ya. Jadi Laras gak nonton kamu main basket dong? Padahal Laras seneng banget kalau ngeliat kamu lagi main basket. Keren. Yaudah, main lagi, Gi. Laras pengen lihat. Main sama siapa? Anak-anak udah pada balik. Lagian, kita jadi jalan gak sih? Jadi dong. Nah, makanya. Ntar gue ganti baju dulu ya. Oh, gak usah. Pakai baju ini aja, keren. Apaan sih? Pakai baju gini keren. Yaudah, bentar ya. Bentar. Coba deh gimana gaya kamu kalau lagi masukin bola? Yang keren banget. Oh bukan, aku kira kamu mahasiswa sini, jadi masih SMA tuh? Iya, aku kesini mau cari literatur buat tugas ekskul aku tentang korespondensi. Tertarik surat menyurat juga? Suka banget. Apalagi aku lebih suka surat menyurat daripada chatting atau telepon. Wih. Jarang-jarang lo cewek kayak kamu. Unik. Tunggu sebentar ya. Aku mau cari Tante Norma dulu. Tante Norma? Gak tahu kenapa ya aku kalau penasaran tuh gitu suka megang tangan orang. Siapa dia? Gak enak gini ya motornya ya? Ya, bannya kempes. Ya udah, nggak apa-apa. Kita dorong aja sambil nyari tambal ban. Ih, ntar kamu capek dong. Gak apa-apa. Kalau temenin kamu, jangan kan dorong motor, dorong kereta pun kuat. Dia Laras? Kamu siapa tuh? Oh, jadi dia, biang keladinya. Pikir Lemon takut kali sama dia. Jangan dipegangin. Lemon pikir aku pegangin. Oh, itu dosen akuntansi. Iya. Pantesan aja aku nggak tahu. Beda aliran. Siapa namanya? Tante Norma. Tante Norma. Sorry. Ada yang lihat Ibu Norma nggak? Enggak tuh, Boy. Coba cari di ruang dosen sana. Oh, oke. Okay. Makasih ya. Iya. Yeah. Yuk, kita ke ruang dosen. Yuk, ya. Ngapain ya si Boy nyari Ibu Norma? Tumben banget. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu Norma, tadi dicariin Boy tuh.
Boy? Iya. Siapa Boy? Iya, masa ibu gak tahu Boy? Itu loh Bu, mahasiswa paling keren di kampus ini. Saking kerennya, mahasiswi itu hampir semua dipacarin sama dia. Termasuk kamu? Pengennya sih Bu, tapi gak ada respon. Oh iya Bu, kali aja ibu mau dideketin. Kan waktu itu sudah ada Bu asisten dosen yang dipacarin sama dia. Kalau dosen kan belum.